بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala Musan Ibrahim Ta'ala wa ada manafa fi ulumi fil dari ni amin Wa qala syafi'i rahimahullah Berkata Imam Syafi'i wa rahimahullah Ma syabi'tu munzu sitta asyarata sanatan Aku belum pernah kenyang sejak 16 tahun Jadi beliau sudah 16 tahun enggak pernah kenyang Nih. Eh. Nabi mengajarkan kalau makan itu sepertiga untuk minum, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk nafas. Kalau makan begitu. Walaupun sebenarnya ini satu piring, habis sama kita, kita nggak mau makan satu piring. Iya, kita kalau makan satu piring, habis insya Allah. Tapi kita pikirin buat airnya mana, buat nafasnya mana. Ya, kecuali orang yang bekerja berat. Seperti tukang nih kan, kerja berat. Yang bekerja tukang bangunan, kerjanya berat. Maka dia makan banyak ya emang porsinya. Nah, kita yang enggak begitu banyak tenaga yang keluar, kita banyak keluar pikiran itu ya. Itu beda ya. Hmm. Ya. Nah, kalau kita jangan banyak-banyak makannya. Tapi kalau tukang bangunan seperti ya, <laughs> ya beliau itu makan banyak insyaallah ya memang porsinya seperti itu kerjanya keras nah, kalau kita makannya jangan banyak-banyak kenapa kalau makan banyak kenyang kenapa kenyang li anna ya yuskilul badana karena bahwa kenyang itu dapat memberatkan badan. Wayuk boleh, wayuk kalba juga boleh. Dari aksa yuksi boleh, mau kasa yukasi juga boleh. Yukasil kalba boleh, ya. atau yuksil kalba juga bisa. Wayuksil kalba dan dapat mengeraskan hati. Jadi kenyang itu bisa membuat berat badan untuk ibadah. Kenyang itu bisa membuat hati keras. Tanda di antara tanda hati keras kalau dinasihatin enggak ngerti. Enggak nurut. Malah membantah, membalikin, ngelawan tanda hatinya keras. Hmm. Eh. oleh karenanya jangan banyak-banyak makan. Jangan kenyang. Jangan kenyang. Jadi berhenti sebelum kenyang. Wa <tik> yuzilu fitnata fitnata dan dapat menghilangkan kecerdasan. Aturan cerdas jadi enggak cerdas. Kenapa? Kenyang melulu. Heeh. Hmm. Wajah jeli nauma dan dapat menarik tidur. Mau ngantuk mulu. Kamu begadang, gampang aja. Ya. Bacaan ya cukup ya enggak, enggak enggak banyak banyak juga enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim yakin. Insya Allah enggak tidur dengan bagaimana? Ya masuk maghrib jangan makan kecuali puasa. Ini ya, beda. Ya. Kalau kita gak puasa masuk maghrib mak jangan makan. Makanya asar aja. Insya Allah begadang kuat. Kalau kamu banyak makan penuh perut kamu kenyang lalu begadang sangat sulit sekali. Bawahnya mau ngantuk mulu dah. Dan duduknya pun gak enak duduknya begini. Perut kenyang duduknya enak duduknya. Eh, taruh di mana perutnya? begitu begini-begini kan -begini, <laughs> kalau perut kenyang tapi kalau perutnya nggak kenyang bukan lapar nggak kenyang maksud lapar itu dalam redaksi kitab tuh maksudnya nggak kenyang dia enak dibawa duduknya enak tenang nggak ngantuk Jadi kalau kita kenyang membuat menjadi ngantuk wa yudhaifu sahibahu anil ibadati dan melemahkan akan pelakunya daripada ibadah. Jadi ibadahnya jadi lemah. Fanzur ila ikmati fi zikri afati sab'i. Maka perhatikan olehmu kepada hikmahnya. Fi zikri di dalam menyebutkan afatis bencana sab'i bencana-bencana kenyang. Masyaallah sumafii jiddih fil ibadati kemudian sungguhnya dalam ibadah iz turi as-sabau li ajli karena dibuang dilemparkan kenyang itu karenanya ya karena kenyang kalau enggak kenyang insyaallah ya ya banyak berbuat kebaikan Orak tak ampu di taklilu ta Pokoknya kepalanya ibadah adalah mensedikitkan makan. Jadi kalau sedikit makan, insya Allah banyak ibadahnya. Kalau di pondok makannya mana banyak kan ama di rumah? Hah? Di rumah apa di pondok? Di rumah. Pantas gemuk-gemuk padanya. <laughs> Kalau pulang. <laughs> gitu ya. Kalau di rumah gemuk-gemuk. Yeah. Oh di sini kurus nyusut gitu ya. <laughs> Kalau di pondok gemuk banget. Ya. Yeah. Kalau di rumah lebih gemuk lagi. <laughs> ya. Yeah dan itu akan memberikan pengaruh kalau di rumah dengan di pondok ya menyerap ilmunya mana banyakkan di pondok kenapa karena memang makannya enggak terapi banyak kalau di rumah mau tidur mulu di samping ya, belajar waktu belajar yang lebih kurang ya penyerapan ilmunya juga beda Jadi di pondok itu banyak sekali manfaatnya ini, manfaatnya banyak. Ini ya, seperti kemarin ya, ya sekarang masih corona sih, tapi alhamdulillah sudah mulai. Ya seperti tidak, seperti ya tidak seperti yang dahulu ya. Ya kita lockdown kemarin itu ya cukup lama ya yang pulang sama yang enggak pulang itu kan berbeda. Yang pulang sama yang pulang berbeda hasilnya. Hmm. Jadi kata beliau Rasul Ta'abudi kepalanya pemimpinnya ibadah adalah takrilu ta'am mensedikitkan makan induknya kepalanya maksudnya induknya ibadah intinya ibadah intinya ibadah sedikitin makan jadi makan jangan banyak makan sedikit aja ah kalau bisa puasa puasa minimal senin kemis lah minimal senin kemis lah jangan apa enggak puasa iya yeah walaupun ama gurunya udah dipuasain gitu ya tapi jangan ngandelin guru mulu ya belajar sendiri puasa ya gurunya udah puasain setiap hari buat murid-muridnya ya diminta kepada Allah biar berhasil ya, karena gurunya sadar kalau pikulannya berat makanya dipuasain tapi jangan ngandarin guru aja, hanya sendiri. Hmm. Kalau bisa kan sendiri enaknya. Guru sampai hmm. begitu tuh, ya puasain murid-muridnya biar berhasil. Wa qala Syafi'i berkata Imam Syafi'i rahimahullah ma halabtu billahi ta'ala la shadiqan wala kadziban qattu Aku belum pernah sumpah kepada Allah Ta'ala baik sumpah yang benar maupun sumpah yang bohong la shadiqan wala kadziban ya tidak sumpah yang benar maupun sumpah yang bohong Kan ada orang sumpah ayo sumpah demi Allah enggak taunya bohong juga beliau belum pernah. Emang itu benar masalahnya. Sumpah belum pernah juga. Jadi kita jangan sumpah walaupun benar. Karena ada orang begitu. Ya, kalau emang benar-benar kamu benar, ayo sumpah. Berani enggak? Jangan. Fanzur ila hurmatihi wa taukhirih lillahi taala maka Perhatikan olehmu kepada hormatnya Imam Syafi'i dan sama tawqirihi ya menghormati mengagui ya menghormati Imam Syafi'i itu dillahi taala kepada Allah ta Allah taala. Jadi Imam Syafi'i sangat hormat banget kepada Allah taala sampai begitu. Beliau enggak mau sumpah sekalipun benar. Kenapa begitu? Karena sesuatu yang disumpahkan bila mana dibandingkan dengan Allah enggak sebanding. Enggak bisa dibandingkan. Hmm. Wadilalah boleh, wa tuh juga boleh, dulalah juga boleh cuma jarang. Hmm. Kalau oh, saya ngaji mau guru lu kebanyakan kalau di kampung bacanya dilalah. Kalau di kampus banyaknya ya dosen-dosen beliau bilang dalalah. wa dilalatu dan petunjuk demikian itu ya beliau ya apa salatnya uh, ibadahnya malam dibagi tiga ya. sepertiga untuk ilmu sepertiga untuk ibadah sepertiga untuk tidur ini dahsyat ini untuk ilmu sampai jam 10 untuk ibadah dari jam 10 sampai jam 2 sembahyang aja dari, dari jam 10 sampai jam 2 sembahyang aja atau ibadah yang lain atau ibadah yang lain dari jam 10 sampai jam 2 dari jam 2 baru tidur ya sebelum subuh dah bangun hmm. tapi itu ibadah bukan ngobrol udah ngobrol ngomongin orang lagi. Yang diomongin ustad lagi inalillah wa inna ilaihi Yang diomongin ngomongin sama-sama santri lagi, jangan Jangan. Takut kualat nanti. Takut kualat. Kenapa? Karena santri juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun malam, dia zikir, dia baca kitabnya hebat, ibadahnya hebat, kamu bicarain dia, kamu buruk burukkan dia. Inna wa inna ilaihi rajiun. Siap-siap ilmu kamu enggak ada manfaat, jangan. Ya. Atau orang mulia kita omongin jangan. Nah, kata, seperti Imam Syafi'i bagi seperti ini ilmu waktu kita jangan sampai ya kita melakukan hal-hal yang merugikan kita dunia akhirat. Ya, Imam Syafi'i juga ya baca Qur'annya dalam dalam bulan Ramadan sampai 60 kali sehari ya sehari semalam dua kali khatam. Beliau enggak pernah kenyang 16 tahun. Sejak 16 tahun enggak pernah kenyang. Masya Allah. Ini luar biasa ini. Jadi dikatakan wadilalatu zalika petunjuk itu itu ala ilmi atas ilmunya ya. petunjuk demikian itu atas mengetahuinya Allah ini ala ilmi petunjuk itu ya, atas mengetahuinya beliau Imam Syafi'i dilalah itu itu menunjukkan mengetahuinya Allah Ta'ala bijalalihi subhanahu dengan keagungan Allah yang maha suci ini menandakan apa? Oh, nah, Imam Syafi'i sangat tahu Tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya ibadahnya banyak Sudah tahu Keagungan Allah sudah tahu nah, Begitulah kita mestinya ya. Wallahu'alamissalam